Okay, hi guys. Hi guys. Welcome back. Hi. Yeah, hari ini. Aku mau liatin. Makanan yang aku beli. Aku beli ini loh, gitu. Ada mie. Ada apa aja coba? Ada ini. Mie apa namanya? Mie. Kimchi. Kimchi. Okay, yang ini. Kimchi. Kimchi. Okay. Terus. Keju. Okay. Ini mie. Okay. Sebelum ke video ke selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share karena semua itu gratis. Belinya di mana? Di GS. Berapa semuanya? 76. 76 apa? Coba lihat itunya berapa. Berapa itu? Oh, 50.000 guys semuanya. Boleh kan? Oke, sekarang aku mau mulai review makanan. Cup noodles ini yang aku. Coba mana makanan Dido gitu. Ini yang Dido mau makan. Coba liatin. Ini aku mau makan. Ini aku mau makan. Oke, mulai makan Arsyad. Nih. Enak. Mami habisin. Gimana rasanya? Enak. Suka enggak? Suka. Dah. Enak banget. Gimana enaknya? Enak. Asinnya cukup enggak? Cukup. Gurih enggak? Gurih. Ya. Iya. Enak. Kalau yang ini buat siapa? Buat mama. Kalau yang ini nanti ya, mama review ya. Ini buat mama Cha. Ini buat keju. Ini buat apa? Ya, keju juga nanti dia top buat toppingnya. Nih, kita beli keju yang 5.000-an aja ya. Ini yang murah meriah. Ini bukan mie. Kalau ini kimchinya. Ini kimchinya. Enak banget. Ayo Asyad makan lagi. Jangan pakai tangan. Enak banget. Enak. Tunggu dulu guys. Kenapa? Tunggu dulu guys. Kenapa? Amin. Nih, apa tuh guys? Enak. Oh.
Udah dong, gak panas. Tidak ngobrol. Pedas ya rasanya? Enggak, kan ada minum. Kalau gak pedas, ambil minum. Mama pedas, ambil minum. Oke, gitu. Ini baru tahu. Apanya? Ini aku belinya di sana, di mall. Yang mana? Di sana. Macet tahu, guys. Tunggu dulu. Mie-nya merek apa itu mie-nya? Merek Nissin. Ya, Nissin. Kalau ini gak pedes ya, kakak guys. Ini cocok buat anak-anak. Harganya berapa ini? 6.000 ya? Iya. Harganya 6.800. Pokoknya ini untuk anak-anak gak pedes. Enak banget. Katanya Arsyad enak banget nih, dia suka banget. Oke, kakak guys, sekian ya review aku tentang mie Jepang ala Jepang dan Nissin cup noodles. Jangan lupa apa, Rasyad? Jangan lupa. Waduh, makan dulu. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Like. Oke. Terus subscribe. Terus komen, and